Juara bertahan Liga Super, Johor Darul Ta'zim, tidak berdepan masalah untuk meneruskan rentetan kemenangan apabila mudah menewaskan Kuching City FC. Anak didik Tanur Solari meneruskan rentak cemerlang apabila membuka tirai jaringan seawal minit keempat menerusi gerakan lincah Fernando Forestieri. Bawa bola ke tengah, tolakkan ke depan untuk Velasquez. Satu pusingan yang baik untuk Forestieri, berjaya lepas Forestieri dan jaringan untuk Johor Darul Ta'zim. Fernando, bagaimana begitu mudah untuk pemain-pemain Johor Darul Ta'zim memecah kebuntuan seawal minit keempat permainan. Satu pusingan yang baik dari Wilando Velasquez dan lihat saja keseimbangan badan dari pemain kelahiran Argentina itu meneruskan aksi cemerlangnya apabila menghukum kealpaan benteng Kuching City untuk meledak gol kedua pasukan. Buangor jaringan yang dicipta oleh Johor Darul Ta'zim. Setelah sepakan percuma yang diberikan dalam kawasan yang cukup sempurna untuk hantaran ini daripada Kuching City, berpeluang untuk memperoleh gol pertama pasukan namun percubaan pemain mereka singgah di bahagian tepi gawang Shehan Hazmi. Bersambung babak kedua, Harimau Selatan terus menggandakan usaha untuk mendapatkan gol ketiga pasukan menerusi percubaan Bertson da Silva sebelum rembatan Juan Muniz menambah derita anak didik Irfan Bak. Untuk Bertson, peluang untuk Bertson dan jaringan yang berjaya dihasilkan dan yang terus menghasilkan jaringan buat Johor Darul Ta'zim. Dan kali ini Bertson da Silva tidak mahu ketinggalan untuk mencari peledak bagi perlawanan malam ini, menjadikan jaringan ke Faiman. Ada di bahagian tengah untuk Wan Muniz. Oh, cantik! Ianya istimewa, keistimewaan dari Wan Muniz untuk jaringan keempat. Dan ianya cukup sensasi dari Juan Muniz. Jaringan kelimanya. Dan ianya terjadi dengan keputusan ini kekal sehingga tamat whistle permainan sekaligus menyaksikan JDT merakamkan kemenangan ke-11 dalam Liga Super. JDT akan bertemu Sri Pahang bagi aksi berikutnya, sementara Kuching City akan ke Cheras bertemu KL City.